Sikilane mantep. Wah, sikilane tetek nih iki, Pak. Ditumbas rencang. Nggih. Wih, coba nih sapi ini. Buah ya, Pak? Buah ya? Nggih, mohon pantas. Pacar, toh? Nggih. Bobotnya siji pun je. Sakit piro. Siji, oh siji sakit, Pak ya? Nggih, pantas. Orang pakai bobot sapi ini, tapi jok-joknya luar. Sapi ini jan ini, ternak. Buah kongnya ini, ternak, Pak? Buah kongnya turah, Pak? Betul. Sal, buangnya aku tuh rasal. Wih, aja dikipat nang aku. Buangnya mantel. Ini di, ini yang sapi sisa dari sana dulu atau gimana, Pak? Baru ya. Teman-teman. Tapi saya udah terbuangnya. Buangnya, koyok koyok bal. Buangnya bundere kok, Sal. Lihat dari samping teman-teman. Ya. Ya, lihat samping dari samping ini. Swish. Kayak ndok. Satu ton. Milik Pak Ketua DPRD Boyolali. Jadi teman-teman ya, semangatlah ya untuk beternak. Karena masih dikesibukan menjadi wakil rakyat. Ya, beliau masih melihara sapi ya, mulai dari ekonomi sampai yang jumbo. Terbesar ya. Boyolali. Terbesar. Terbesar. Terganteng. Terganteng. Maskot, enggih Pak. Tak kira kau memang Pak Jambrong. Jambrong bahaya. Ini bookingan udah lama, Pak Ketua. Belum. Jambrong lambat. Istimewir, istimewir. Buokonge kalah nak karo weruh. Pol super. Nah, ini loh teman-teman. Lihat ya. Kaki-kaki ini lho. Kaki ini aman. Sol dengan harga 110. Ya. Pak Ketua juga buka-bukaan harga ya, sol dengan 110. Ganteng ya, mesin ganteng ganteng di Boyolali, kandang Pak Ketua di DPRD Boyolali, sudah terjual terbooking dengan harga 110 juta. Juta 1 ton 50 kilo BB-nya 1 ton 50 kilo. Untuk informasi BB-nya. Tapi dari masyarakat petani ya, kalau punya 1 ton jangan tawarin ke kita 110. Ya. Karena Pak Ketua ini relasinya banyak, jadi dia ya, harga teman ya, harga teman. Harga saudara. Harga saudara. Tapi kalau petani jangan nawarin saya 110 ya. 110 ya. Kita belum lihat punggungnya loh. Punggungnya. Sayang sudah sol ya. Kita lihat. Ini ada simpenan lagi dari Pak Ketua ya. Ini ada simpenan lagi dari Pak Ketua. PO. 900-an ya Pak Ketua. Jadi teman-teman yang membutuhkan sapi PO 900 bisa langsung sowan ke Ketua DPRD Boyolali Bapak Marsono ya. Katanya ada satunya enggak dijual, Pak. Pak Ketua. Dua semua. Oh, yang tengah kan. Beratnya belum nyampe. Oh. Jadi teman-teman ini ada PO 900 up nggih, Pak ya, apa 50? 900 kurang lebih. Oh, oke, 900 kurang lebihnya 900. Masih free booking ya. Hanya satu aja yang enggak dijual ini karena bobotnya kurang. Mau ekonomisan juga ready ya. Ekonomisan juga ready. Pakannya
pakannya santai lor, pakannya jerami ya. Ngapain sapi ini meklok-meklok asli. Eh, wes payu kok mbok ukur lah apa? Pengen roh penasaran. Daripada penasaran tak ukur. Wes payu. Wes apa sudahan iki? Betul. Terus sudah 160. 160. Ini yang cari Pak Ketua sendiri, yang ditawarin dari kampung ini Pak Ketua. Wih mantep, pemandu bakat ya. Wah, sawah. Beliau Pak Warsono juga pemandu bakat. Ini nyarinya sendiri di kampung loh. Jadilah beruntunglah warga Boyolali karena mempunyai sosok ketua DPRD yang belusukan dari kandang ke kandang. Ya. Untuk pencarian bakat sapi-sapi monster, ya. Wah, ini. Oh nih Pak. Iya. Ini rawatan lama atau dari? Belum lama. Oh. Buahnya lama. Beger, daging dok. 915 kilo. 915 ya Pak. Iya. Ini lanjut tetap. Pakannya sederhana, kering. Untuk apa Pak? Seperti apa peminat ini kan udah menjelang Idul Adha. Ya. Peminat konsumen gimana Pak untuk saat ini? Sepengetahuan Bapak. Sekali. Ya. Tahun ini bagus sekali. Orang sudah kondisinya sudah normal pasca Covid kemarin. Banyak yang mencari sapi. Tetapi ya memang untuk ukuran yang jumbo itu enggak semua orang. Rata-rata dari yang kelasnya itu kelas untuk kolektifan 7 orang. Kalau jumbo-jumbo ini rata-rata laku malah ke perorangan banyak. Perorangan. Kan? Perorangan. Oke, jadi di sini melayani ekonomis dan melayani jumbo. Yang belum terboking masih lumayan. Jadi teman-teman subscriber atau warga siapa saja bisa main ke kandang Pak Ketua DPRD Boyolali untuk melihat kondisi fisiknya langsung, untuk nego langsung, jadi lebih enak, lebih mudah teman-teman. Mantap. Nah, ini ya untuk pakannya. Kenapa di sini kok bisa? Ini sekarang promosi. Ben aku diundang ya Bogor. Inilah pola komburannya seperti itu teman-teman. Penasaran kalau sapi ini? Budi loh, yakin budi banget ini. Itu dulu dapatnya dari mana? Ya, di luar kerja dari mana? Ya teman-teman, salam dari saya Sultan Masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.